Oke, my friend, Rama Reza Fauzan udah kelar mainnya nih di apartemennya. Sekarang kita mau nyari makan dulu sebelum pulang ke Bekasi. Let's go. Hello my friend, melanjutkan dari main dan berenangnya Rama di apartemen Paragon Village Lippo Karawaci. Sekarang sudah capek main, capek berenang, Rama, Reza, dan Fauzan mau cari makan dulu. Rencana awalnya kita mau makan sate di Pasar Lama Tangerang, tapi karena ini malam Minggu, pasti rame banget katanya di sana, makanya enggak jadi ke sana. Ya udah, akhirnya kita ke Spesial Sambel yang letaknya enggak terlalu jauh dari apartemen Paragon Village. Rekomendasi dari Om Dida. Tapi sampai sini Spesial Sambel emang paling-paling ya, emang selalu rame juga sih di sini. Kita nggak dapet tempat juga, waiting list sampai 4 antrian. Ya sudah, akhirnya kita batal deh nggak kesini, soalnya anak-anak juga udah pada lapar. Makanya kita pilih makan di sebelahnya Spesial Sambel, ada Soto Mie Pak Kadir. Nah, ini dia Soto Mie Pak Kadir. Ini juga the best banget pokoknya. Oke, my friends, sekarang kita sudah sampai di tempat makanannya. Nah, sebenarnya kita tuh pengen makan di SS. Cuman Spesial Sambel ya. Cuman antriannya ada 4 antrian. Nah, kita gara-gara keburu lapar. Jadi kita makannya di Soto Mie Pak Kadir. Ya, tapi sebenarnya sih pengennya tadinya mau di Pasar Lama Tangerang tuh, ada sate katanya di situ enak. Cuma karena ini malam Minggu, pasti rame juga, jadi kita putusin buat makan di Soto Mie Pak Kadir. Iya. Reja nih dari tadi kayaknya lemes banget ya. Oh, iya. Yaudah kalau gitu kita langsung makan ya. Ayo. Yuk. Soto Mie Pak Kadir, rajanya Soto Mie asli dari Bogor ini memang the best juga ya. Jadi gak salah pilih, abis berenang makan yang kuah-kuah, pedes-pedes, kasih jeruk nipis, jeruk limau. Enak banget pasti, seger. Nah, ini dia harga-harga dari Soto Mie asli Bogor, Raja Soto Mie Pak Kadir. Jadi satu porsinya itu Rp22.000. Kalau mau yang spesial itu Rp30.000, dagingnya lebih banyak. Tapi ini yang Rp22.000 juga dagingnya udah banyak ya, udah puas banget deh. Selamat makan. Review dong. Jadi ini nama makannya Soto Pak Kadir. Pak Kadir. Iya, Pak Kadir. Jadi guys, ini nama makannya Soto. Dari sini ada kerupuknya, di sini ada kuahnya soto. Pink. Kerupuk bukan? Iya, tapi soto bukan Indonesia. Ada kuahnya kan? Iya. Soto. Kamu tahu soto? Kamu tahu soto dari sini? Oke, selamat makan. Soto Mie Pak Kadir ini emang nggak kaleng-kaleng ya, lihat tuh isiannya ya, dagingnya, puas banget, banyak sekali, nggak pelit ya. Dan ini sambelnya juga enak loh, pedesnya pas banget, dari risolnya, tomatnya segar, ada empingnya juga. Satu porsi gini harganya Rp22.000, yang spesial harganya Rp30.000, dagingnya lebih banyak. Maya makan dulu ya, my friend. Oke, kelar makan kita langsung pulang ke Bekasi. Dan teman-teman, kalau mau makan soto mie, ini Soto Mie Pak Kadir itu recommended banget. Pokoknya puas banget makan di situ. Oke, terima kasih ya my friend yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.